ketidakadilan seorang kepala desa dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, terutama pembangunan di wilayah kami. Satu. Dan kedua, tidak transparan. Seorang kepala desa dalam semua pembangunan, hal pengelola keuangan dana desa tidak sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2015. Dan ketiga, kami masyarakat desa Ciladap tidak puas atas kinerja seorang kepala desa belum terrealisasi kesejahteraan untuk masyarakat, tidak efektif pemberdayaan infrastruktur, sarana, dan prasarana. Keempat, segerakan wilayah kami untuk dibangun, terutama pembangunan infrastruktur jalan.